Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya. Hari ini pengisiannya lain sikit. Di mana hari ini saya nak bawa anda ronda-ronda dekat sekolah tempat saya belajar masa tingkatan 4 dan 5 dulu ya. Kerana minggu ni, sepanjang minggu ni sekolah ini dijadikan pusat pengambilan vaksin bagi pelajar yang berumur 16 dan 17 tahun. Jadi jom ikut saya. Okay, mula-mula ni kita bawa anak ni pergi lapu diri dulu dekat sahabat-sahabat ni ya. Ni adalah sahabat-sahabat yang bertugas mewakili sekolah saya, Cikgu Azhar, Cikgu Azhari dan juga Cikgu Ikhwan. Ni anak saya dan di situ tempat pengambilan vaksin dan di sana pula ialah blok di mana saya belajar dulu. Itu kelas saya masa saya tingkatan 4 sains 1. Excited sangat ni. Okey, selagi kita orang tak dapat concern dari doktor, ibu bapa kena bagi concern kat doktor sebab anak bawah 18. Jadi saya kena ikut dulu anak saya ni hingga sampai ke tempat concern doktor, barulah saya akan merayau lagi ke semua tempat. Jadi saya bawa anda semua untuk ikut dulu perjalanan pengambilan vaksin ni. Okey, kami kena beratur di blok sini dulu ya. Sebab panjang ni, hari ni semuanya ialah 700 orang pelajar dari 3 buah sekolah di Kuala Kangsar. Semalam dah 3 buah sekolah, esok kemarin lagi dan esok lagi, jadi sepanjang minggu ni jadi tu semua orang yang beratur berpusing-pusing ni. Sebab saya terlambat sikit hari ni, tadi ada masalah sikit, tapi yang datang dah agak terlewat. Okey, dari tempat beratur tadi kami dah dimasukkan ke kelas ni. Ada 4 kelas tempat menunggu. Yang di sana tu ialah blok last waktu saya sekolah, di mana dia menempatkan di bawahnya form 6 dan di atasnya pusat sumber baru. Ni kami dalam kelas ni, tunggulah. Daripada kelas ni nanti kami akan bergerak lagi ke kelas depan sehinggalah sampai ke kawasan Dewan macam ni. Okey, sekarang dah sampai ke kawasan Dewan. Jadi tadi saya di kemah sana, sekarang kami dah dipindahkan ke kemah sini. Macam inilah gayanya. Mereka melayan dengan cara beraturnya, dengan cara duduk-duduk macam ni ya. Pindah lagi ke depan, lagi ke depan lagi. Jadi tak adalah kita risau berdiri lama sangat ya. Okey, so kita orang kena ke depan sikit lagi, bergerak. Kerana yang depan kami dah boleh masuk ke dalam dewan. Jadi dalam dewan ni nanti kita akan dapat concern. So sekarang ni saya dah pun berada di luar dewan sebab dah dapatkan concern doktor. Jadi anak saya dah pergi masuk ke tempat menunggu di bilik vaksin. Jadi saya bawa anda ronda-ronda dulu ke kawasan sekolah. Ni sekarang saya menuju ke blok yang pertama di dalam sekolah ni yang berhampiran dengan kantin, iaitu blok makmal dan juga blok ERT. Saya tak merasalah belajar kat sini sebab sains ni untuk sains tingkatan 1, 2 dan 3. Sedangkan saya masuk sini tingkatan 4 dan 5. Jadi saya tak sempat belajar di bangunan ni. Begitu juga dengan tingkat atas dia tu, blok ERT, saya pun tak sempat belajar juga. Okey. Jadi kita teruskan lagi ke depan. Dan ini yang depan ni ialah bangunan pejabat ya. Ini kereta pengetua lah saya rasa. Jadi ini bangunan pejabat. Di atas bangunan pejabat ni adalah kelas kami tingkatan 5 dulu. Kami duduk di atas pejabat, jadi senang. Cikgu yang mengajar BM kami masa tu adalah pengetua, jadi senang nak panggil dia. Okey, ini ada dia pamerkan hadiah-hadiah ya, kecemerlangan di sekolah ni. Tak dapatlah saya nak membacanya banyak sangat, tapi ini good idea lah pada saya. Mungkin saya boleh apply dekat sekolah saya, pamer kat sini sebab kami letak di ruangan celah laluan. Ini dia letak kat depan sekali. Okey, jadi ni blok pejabat. Sebelahan dengan blok pejabat ni ialah tu atas ialah tandas kami dulu, ialah tapak perhimpunan. Ni tapak perhimpunan kita orang dulu. Saya tak tahu sekarang dia orang berkumpul kat sini lagi ke tak, muat ke pun. Okey, blok sebelah sana tu dah jadi blok KAA nampaknya ya, blok kelas aluran agama. Saya tak ingat sana dulu, mungkin tingkatan 1 dan 2 agaknya ya. Atas form apa? Atas form berapa? Yalah. Oh, 2 tahun dah. Okey. Tingkatan 4 kat mana dah? Sebab yang hujung. Oh, sebab situ blok tu tingkatan 5. Yang tingkat bawah belah sana tu. Oh, sebab dulu kami form 4 situ, form 5 atas ni. Sana form 6. Dah banyak berubah dah. Lama sangat dah. Memang banyak perubahan dari segi susun atur je lah, tapi bangunan-bangunan dan juga
infrastruktur masih samalah 37 tahun yang lalu ya, memang besarlah perubahan dari pergi susunan dia. Okey, so saya tinggalkan dia di situ, kita teruskan berjalan. Tapak pimpunan ni memang banyak kenangan dengan salah seorang sahabat saya, G Shanti, pelari Malaysia. Kami kalau berbaris bersebelahan kelas, jadi di sinilah tempat kami berjumpa dengan kelas-kelas lain, kelas Astra misalnya. Jadi kita teruskan lagi perjalanan kita, cantiknya bunga-bunga ni. So saya belanja sikit gambar bunga-bunga ni pada anda. Kita sekarang sedang menuju ke blok bengkel kejuruteraan, tak silap saya kat belakang ni. Pun saya tak belajar di tempat ni sebab saya ambil aliran sains. Jadi mereka yang ambil kejuruteraan ke bengkel kayu dan bengkel besi kata semua ada dekat sini lah. Kita hanya tengok-tengok sajalah ya, sebelum kita beralih ke kelas favorite saya nanti. Oh, di sini rupanya dah jadi koperasi sekolah mereka. Dulu di sinilah surau kami. Surau baru tu belum ada lagi dulu. Jadi inilah dulu surau kami bila saya tak balik sebab saya sekolah jauh, dan naik basikal daripada rumah di Kota Lama Kiri hingga ke sekolah ni jauh ya, dekat nak sejam. Jadi saya naik basikal, jadi tengah hari tak balik kalau ada game sebab saya main hoki dulu. Okey, jadi ini blok ni adalah blok Makmal. Inilah dia. Bilik kegemaran kami ya. Cikgu Makmal Sains ialah, sorry, Cikgu Kimia adalah Cikgu Asyari Dali. Ini Makmal Kimia telah dicantikkan ya. Wow, cantik betul rupa dia, dah dinaik taraf. Okey, Cikgu Asyari Dali adalah guru kelas kami waktu dekat tempat Sains 1 dan dia juga adalah guru kimia dan diberi pula saya peluang untuk mengajar bersama dia. Dia menjadi guru penolong kanan sewaktu saya mula mengajar di Simpang Peluru dulu. Jadi dia naik penolong kanan kat sana, Makmal Kimia. Di sebelah ni ialah bilik persediaan untuk kimia, dan di sebelah bilik persediaan kimia ni ialah Makmal Fizik. Makmal favorite saya, Makmal Fizik. Cikgunya ialah Cikgu Muhammad Isa. Dan ini laluan yang saya rasa mereka yang dah suntik akan keluar dari sini nanti ya. Okey, di sebelah Makmal Fizik ni kita ada tanam-tanaman. Okey, Makmal Fizik, Cikgu Muhammad Isa, saya ingat lagi saya punya favorite subject. Okey, ialah subjek fizik. Ini bilik persediaan dia. Dan di sebelah Makmal Fizik ialah Makmal Biologi. Dan cikgu saya waktu tu ialah Cikgu Nurul Huda. Okey, di sebelah sana ialah blok Form 4 tadi ya. Dan inilah dia kelas saya tingkatan, kelas untuk tingkatan 4 Sains 1. Sekarang dah jadi tingkatan 5 Perniagaan. Tak silap saya kat luar tu tadi dia tulis kelas pertama waktu di situ. Okey, so sekarang ni kita dah keluar daripada blok-blok tu. Tengok ada pengetua dan guru penolong kanan semua sedang berbincang dengan khabar besok ada lawatan dari kementerian. Okey, so saya akan duduk di sekitar pondok depan ni untuk tunggu anak saya selesai. Sebab rasa macam tak lama lagi nak selesai dah. Sambil-sambil ambil gambar bunga. Pondok pun nampak kosong. Dan saya melihat kelibat orang yang saya kenal di sana. Jadi kita pergi ke sana. Ya, ni dia penolong kanan hal ehwal murid sekolah kami. Dia memeriksa senarai nama pelajar-pelajar yang datang mengambil vaksin hari ini. Situ dewan yang masa kita ambil concern tadi tu ya. Okey, so saya duduk ajalah di sini sambil menunggu anak saya. Kejap lagi mungkin kita akan sambung bergambar. Okey, katanya dia tak sempat ambil gambar dekat board yang tulis sudah divaksin. Jadi kita bagilah dia peluang untuk bergambar dekat signboard SMBM ni. Sekolah Menengah Bukit Mecu, kesiankan dia, tinggalkan kenangan-kenangan sedikit di sini ya. Jadi saya pun dah berjalan keluar, terjumpa pula rakan-rakan penolong kanan dari di luar ni. Encik Ushaini ni dulu adalah guru di sekolah kami. Sekarang dah jadi penolong kanan HEM di Bukit Mecu ni. So kita ambil kenangan kat situ. Okey, dan kami pun nak berjalan keluar dah. Alhamdulillah. Kami ni sedang berjalan turun jalan kaki tau. Sebab tadi waktu kami datang penuh. Jadi kami letak kereta nun di bawah bukit. Dulu waktu saya sekolah, bukit ni hari-hari kami kena sorong basikal. Tak boleh naik sebab tak nak berbahaya. Cikgu-cikgu sedang naik dengan kereta, pelajar-pelajar yang tidak basikal. Jadi kami kena sorong. Sejauh itu, bukit ni memang jauh sangat. Sebab tu dulu waktu sekolah slim. Sekarang sebab dah tak naik basikal, tu yang badan menjadi-jadi. Sebelah pagar jalan turun ni adalah sekolah Raja Muda Musuh. Ada anak saya form 6 di sekolah ni ya. Mereka pulang naik motor. Dan ni kami menujulah sampai ke jalan besar. Dan kereta saya jauh pula lagi daripada entrance jalan besar ni. Okey ya. So saya rasa itulah saja perkongsiannya. Saja-sajalah nak tunjuk sekolah lama tempat saya menimba ilmu dulu ya. Okey, sampai di sini sajalah. Nak tunjuk bukti jalan kaki ya. Sampai di sini sajalah perkongsian saya untuk hari ini. Jadi sehingga itu ya,
Assalamualaikum dan harap bertemu lagi di video yang akan datang.